Beginilah keadaan hostel Longhouse Belian Hotel di Taman Negara Molu ataupun headquarters Molu Park ini yang amat lenggang waktu ini kerana pandemik COVID-19 yang menyukarkan turis ataupun pelancong luar untuk ke taman negara ataupun masuk ke dalam negara kita. Okey, saya kongsikan di sini homestay dan juga beberapa bilik di longhouse. Pertamanya bilik bambu, kedua bilik tapang, ketiga bilik yang besar, iaitu bilik kediaman saya, bilik belian. Seterusnya adalah jelutong, dan akhir sekali di sini adalah bilik keruing. Manakala jiran di sebelah rumah ataupun longhouse kediaman kami dan satu lagi kediaman di hujung ini pun agak sunyi yang tiada berpenghuni. Inilah dia, saya kongsikan homestay longhouse, iaitu longhouse rumah longhouse yang pertama di Taman Negara Molu ini. Parah ni nak hiking pada waktu malam. Ada hujan lebat pula di Taman Negara Molu yang boleh menyukarkan hidup ini. Sebab negara Taman Negara Molu ni hutan belukar. Paham je lah risiko untuk aktiviti jalan-jalan di waktu malam di Taman Negara Molu ini. Aduh, matai hujan ni boleh mengundang sesuatu. Terima kasih. Oh, Ino renge. Jen. Apa lagi? Kuat-kuat. Yang kecil berapa ada? 30. Sightseeing first, oh. Yeah. Ino renge. Yeah. Oh, yeah. Oh. Something at the back.